خلصها، أنا مش سامعك. إيه؟ Oke guys, kembali lagi bersama saya Ferry. Dan di video kali ini kita akan membahas 5 penampakan hantu yang paling mengerikan. Dan kalau kalian udah siap, langsung aja nih, kita mulai videonya. Rekaman kamera pengawas di sebuah hotel ini memperlihatkan seorang staf hotel yang mendengar suara-suara aneh dari salah satu kamar yang kosong di sana. Lalu kemudian dirinya pun memeriksanya, dan hal aneh ini pun mulai terekam oleh kamera. Saat pria itu membuka pintu kamar, ia tak melihat apapun di sana. Tapi oleh kamera, terekam sosok bayangan putih, mirip seperti seorang wanita, berjalan keluar dari kamar itu. Namun anehnya, staf hotel itu sama sekali tidak melihatnya. Jadi apakah benar sosok itu adalah hantu? Video menyeramkan ini merupakan rekaman dari live streaming seorang pemburu hantu yang pada saat itu tengah melakukan eksplor di sebuah bangunan terbengkalai. Nah, coba kalian perhatikan, akan ada penampakan yang terekam sangat jelas. Sepi amat ya. Bisa kalian lihat, tiba-tiba saja muncul sosok mengerikan, yang mana itu merupakan sosok pocong. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan, seperti penuh dengan luka bakar. Dan mengerikannya lagi, pocong itu muncul dengan sangat dekat, hanya di depan mata. Sepi amat ya. Dua orang pria Arab yang melakukan penelusuran di sebuah tempat yang sepertinya di wilayah goa melihat sosok hitam aneh yang sebagai berikut. Ami khudha, ana mish sam'ak. شو مالك؟ طب اطلع يا زلمة مش سامعك معي تحكي انت. طيب ماشي يا عمي. انا مش سامعك. يا الله. طب اطلع يا عمي خلاص لا تأذيك. اطلع تشوف السر من عند ختيار الالغاز. Meskipun takut, namun pria itu penasaran sehingga mendekati sosok hitam aneh tersebut. Ia terlihat memiliki badan berbulu, bertubuh pendek, dan juga hanya diam sambil menggerakkan tangannya di saat pria itu mengajaknya berkomunikasi. Ami khudha khudha, ana mish sam'ak. Shu malak? Tab itla ya zara. Di video kali ini memperlihatkan sosok menyeramkan
yaitu Sundel Bolong, yang terlihat ia membawa anak bayi, kemudian terlihat memakannya, dan itu terlihat sangat menyeramkan. Namun anehnya, banyak orang-orang di sekitar yang justru melihat momen ini. Coba kalian simak videonya. Sosok itu memiliki perawakan yang sangat besar. Rambutnya acak-acakan dan di tubuhnya penuh dengan darah yang sangat menyeramkan. Nah, tapi perlu kalian tahu guys, ini bukanlah hantu sungguhan, melainkan pentas karakter hantu yang ditampilkan oleh channel Rahmat Vagansa CS. Jika kalian ingin melihat video lainnya, silahkan kalian langsung berkunjung ke channel tersebut. Video menyeramkan ini dibagikan oleh akun TikTok yang bernama Ngobrol Hantu, yang dimana pada saat itu ia memasang sebuah kamera di area pemakaman, dan kamera ini berhasil merekam sebuah penampakan yang diduga adalah hantu. Terekam dengan sangat jelas penampakan bayangan putih yang terlihat bergerak, sepertinya ia sedang berjalan. Tidak terlalu jelas apa wujudnya, tapi sosok bayangan putih tersebut diduga merupakan penampakan hantu. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Sebuah rekaman CCTV yang terekam di sebuah kantor ini berhasil membuat heboh para karyawan. Kejadian menyeramkan ini pertama kali disadari oleh seorang manajer kantor yang awalnya mengira jika petugas OB lah yang sedang membersihkan area itu. Namun ketika dirinya bertanya kepada petugas OB, ternyata bukanlah ia yang melakukan itu. Dan karena masih penasaran, dirinya langsung meminta petugas IT untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi dari CCTV, dan ternyata ini yang terjadi. Pada rekaman itu tampak pintu kulkas yang tiba-tiba terbuka sendiri, seperti halnya ada seseorang yang membukanya. Lalu kemudian beberapa isi kulkas itu tampak dijatuhkan. Dipercaya jika ini semua merupakan ulah dari makhluk astral, dan seluruh karyawan kantor heboh karena hal ini. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.